proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih pertanyaan ini. Ustaz, boleh tak wanita ikut meriahkan lomba 17 Agustus? Ya, panjat pinang jangan, boleh pantai jangan, main boli jangan. Kalau memeriahkan masak-masak tak apa-apa. Ibu-ibu masak-masak, tapi bukan nak bermenang, nak bersaing. Habis ribut sampai itu sebelah. Ya, atau kan itu sebelah tu ibu-ibunya nyogok panitia, ribut jangan. But enjoy baik. Masaklah sebetinoan baik. Karena betinoan darurat memang kudurnya mah masak-masak. Sopongan, niat sedekah nunjuk makan. Menang kalah bukan urusan kami. Ini kan ribut bukan ujut tu juga nyuwak berak. Padahal juga kami itu bagus. Itu wah, itu skewit itu wah, jadi ribut, jadi musuhan. Habis 17 Agustus ributan. Dah. Perempuan itu harus tahu batasan, itu sudah kita jelaskan. Ya, jangan ada ikhtilat, belok nonton manjat pinang, oh nonton juga karena film pet-petan, jangan. Kenali waktu, katik cerita film main poli. Maka jilbab kami Ustaz, mogoh lah. Mau bukan nyingok bola yang terbang. Kamu yang nyingok iwom tu. Iya, banyak nakal foto inyo. Main badminton itu salah Cina. Ya, bukan tempatnya. Apalagi kayak di ruangan itu kasih nonton di CCTV, nonton kamu. Kamera, motor kamu. Walaupun pakai jilbab, ini yang menunjuk standarnya. Pakai jilbab rapi, pakai training rapi. Main poli, main badminton, main pingpong. Lain kalau main catur. Tidak bergerak-gerak badan kamu. Nah, kalau sudah main poli, badminton, bergerak. Gerakan itu menggerakkan seluruh tubuh kamu. Kalau sudah bergerak, itu sudah lain cerita. Ya, ala kulihat. Ini bukan hanya untuk perempuan, ikhwan. Ala kulihat pertanyaan cantik, kita galau-galau nih. Silahkan ngadakan nyambut 17 khusus Dirgahayu Indonesia. Meriahkan boleh. Tapi tolong, jangan campur dengan maksiat. Jangan dicampur dengan maksiat. Jangan sampai melalaikan sholat. Manjat pinang dari jam 1. Belum jam 1 lah kami ngobot ismail toh, tidak galau. Kadang dari jam 10 sampai jam asal, baru selesai. Main, ada lomba. Lomba itu jangan sampai terjadi sifatnya judi. Mana cuman biar jadi judi? Tanya. Kalau sifatnya hadiah dari panitia murni, sudah lomba lah nak seribu orang melok. Nah, lain lagi cerita kalau setiap anggota yang nak melok ini harus nyumbang duit. Nah, itu tidak semua langsung dikatakan haram, tidak juga langsung dikatakan halal. Dipelajari dulu. Mana singgahnya uang yang melok, ini ada uang 10 melok dari 10 RT melok lomba poli, mereka harus nyetor duit sekian. Bisa jadi halal dan kapan bisa menjadi haram, itu ada semua bisa ditanya sama ustaz. Tanya kan ya, lomba-lomba yang sifatnya judi jangan melok. Banyak bakal lomba-lomba itu ya, jangan. Yang sifatnya menyenangkan anak-anak kecil boleh, ada kan lomba berdekat kecil, lomba macam sini masya Allah tabarakallah ya, lomba azan, lomba pidato, lomba puisi budak kecil, apa lah yang cino budak kecil pakai baju muslimah, nah, apa dia namanya, hah? Fashion show. Iya, jangan emak-emak. Jangan emak-emak, bukan emak jilbab. Pakaian Arab, Islam, tidak kacik situ. Budak kecil apa-apa, masih cantik lu, lucu, budak lanang. Jadi singkatnya silakan kita meriahkan. Dengan cara yang benar, yang halal. Jangan pulang adik, sokongan, undang, hiburan, panggung masyarakat, hiburan masyarakat.
pakai organ tunggal, udah ngundang bidu wanita, 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, gendang-gendung dengan pakaian yang senonoh. Haram, yang nyumbang kena juga, RT duluan. RW melok juga, belum lagi di situ kakek, orang jual narkoba. Tambah lagi dosanya kena. Nah, hati-hati. Wallahu alam bissawab.